Pemerintah saat ini diketahui tengah melakukan upaya peningkatan produksi dan hilirisasi tanaman sorghum. Pemerintah juga turut mengembangkan tanaman pengganti gandum untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 tahun 2022 tumbuh 5,44%. Sektor pertanian menjadi salah satu lapangan usaha yang berkontribusi paling besar bagi pertumbuhan ekonomi. Mengutip data BPS, besaran distribusi dan andil pertanian yang mencapai 12,98% atau tumbuh sebesar 1,37%. Pertumbuhan itu tidak terlepas dari pertumbuhan nilai tukar petani yang mencapai 3,20% dan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan sektor pertanian selama 3 tahun terakhir merupakan bantalan ekonomi yang tumbuh positif, di saat sektor lainnya mengalami perlambatan. Menurutnya hal itu terjadi karena pertanian adalah pilihan pasti dalam memperkuat ekonomi. Indonesia juga termasuk negara yang dinilai sangat kecil mengalami kemungkinannya resesi, karena angkanya hanya 3% berdasarkan data BPS. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Sri Lanka yang berpeluang resesi sebesar 85% atau Selandia Baru 33%. Satu faktornya merupakan konsistensi Indonesia dalam menyediakan pangan yang cukup. Sebagai catatan, produksi beras nasional pada tahun 2019 mencapai 31,31 juta ton. Meningkat di tahun 2020 menjadi 31,36 juta ton. Dan kemudian di tahun 2021 sebesar 31,33 juta ton. Di sisi lain, ekspor pertanian dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan yang diikuti kenaikan NTP maupun NTUP. Sektor pertanian merupakan aspek penting dalam menunjang kehidupan manusia, karena di Indonesia 270 juta jiwa yang membutuhkan makanan setiap harinya, serta pertanian adalah penjaga dari semua pintunya ekonomi Indonesia. Di tengah inflasi global dan ancaman resesi, ekonomi Indonesia tumbuh impresif sebesar 5,44% pada kuartal 2 2022. Yang menandakan tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat. Selain pertanian, ada pun menurut Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan akselerasi kinerja ekonomi ditopang oleh permintaan domestik yang terus meningkat, terutama konsumsi rumah tangga, serta kinerja ekspor yang tetap tinggi. Perbaikan ekonomi Indonesia diperkirakan masih berlanjut didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha. Namun demikian, dampak perlambatan ekonomi global terhadap kinerja ekspor dan potensi tertahannya konsumsi rumah tangga akibat kenaikan inflasi patut diwaspadai. Sebab dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2022 didukung oleh hampir seluruh komponennya.